Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Kali ini aku bakal update lagi stok terbaru yang ada di tempatnya Ahmad Faisal, yang lokasinya itu ada di Kencong Jember. Jadi buat kalian kalau masih bingung lokasi Kencong itu di mana, kalian tinggal buka aja di Maps, tuh cari aja namanya Ahmad Faisal, nanti langsung ketemu. Oke, di sini juga kita melayani terkait perpanjang dan cabut berkas. Gak usah khawatir ya, meskipun platnya jauh, kalau memang kalian mau dimutasi bisa kita bantu. Jadi kita bantu cabut dengan tinggal masukkan sendiri ke Samsat sesuai wilayah jenengan. Gampang kan? Cukup istimewa, harga di sini semuanya masih bisa nego. Oke, hari ini bakal saya kasih tahu untuk stok yang ready itu ada apa aja. Ikuti terus, pantau terus, tonton sampai habis pokoknya ya. Dan semoga semua unit-unit yang ada di sini berjodoh dengan jenengan semua. Oke, untuk unit yang pertama. Oke, sobat, jadi untuk mobil yang pertama kita ready ada mobil produknya Daihatsu, yaitu mobil Daihatsu Ayla. Untuk platnya kebetulan ini platnya P Banyuwangi, pajaknya terima pajak panjang jenengan. Nopolnya juga cukup unik, 654. Tampak dari depan seperti ini. Tahun 2015, tipenya M. Nah, tampak dari belakang seperti ini ya. Untuk velgnya juga bagus. Kita intip untuk interiornya. Oke, kita cek dari door trimnya nih. Untuk door trimnya masih bagus. Oke, ini untuk dashboardnya sudah dilengkapi dengan TV. Untuk setirnya juga sudah dilengkapi dengan sarungnya. Jenengan bonus bantal ini kalau mau beli, 76 juta aja, AC dingin, kaki-kaki juga enak. Ini untuk lantai bawahnya seperti ini. Covernya juga masih bagus ya. Ini untuk baris keduanya, tebal covernya juga bawahnya. Oke, monggo kalau berminat, hanya 76 juta saja. Di belakang kita juga punya sedan. Sedan Hyundai ini harganya 22 juta aja. Tahun 95. Monggo kalau jenengan berminat, langsung aja dipinang ya, enggak usah sungkan-sungkan, mau tanya-tanya dulu aja monggo. Kebetulan ini kita kemarin dapat tukar tambah, orangnya ambil Datsun. Nah, intip untuk interiornya, mohon maaf belum di salon ya, jadi agak kotor. Ini untuk kondisi dashboardnya masih cukup rapi. Kursinya dingin ini. Oke, kalau jangan berminat langsung aja dipinang, 22 juta aja. Dan di sebelah sini kita juga punya sedan lagi, yaitu sedan Baleno. Ini harganya cukup istimewa, hanya 37 juta. Monggo kalau jangan berminat langsung aja dipinang ya. Ini untuk pajaknya mepet bulan 12. Mati plat dari tahun kemarin ini. Sekarang kan udah tahun 2022. Oke, kita intip untuk interiornya sendiri. Ini untuk kondisi door trimnya masih bagus ya. Aman ini mobilnya, kuat juga, antep. Wah, ini cukup dingin nih. Bludru soalnya. Oke, kalau jenengan berminat 37 juta aja langsung dipinang, gak usah sungkan-sungkan. Tanya-tanya dulu aja juga gak apa-apa, gratis. Oke, di depan kita juga punya R3. Ini Dika R3 tahun 2018, sudah facelift. Tampak dari belakang seperti ini, kondisinya platnya DK Bali. Ini minusnya hanya di pajak aja ya, telat. Mari kita cek untuk tampak dari depan. Wih, gagah ganteng kalau jenengan beli ini, harganya juga cukup terjangkau insya Allah. Hanya 159. Ini untuk kondisi door trimnya masih bagus ya, aman, tidak ada bekas laka dan insya Allah juga tidak ada bekas banjir. Untuk audionya mewah sekali. Untuk setirnya sudah di cover, bagus banget. Ini untuk kondisi joknya rapi ya, plafonnya juga bersih. Monggo yang berminat, hanya 159 juta aja, nggak usah sungkan-sungkan. Nah, ini untuk kondisi baris keduanya seperti ini.
AC dingin, kaki-kaki enak, wes jenengan siap pakai. Dan tinggal ngidupin pajak aja sih. Itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk mobil yang di depan kita juga punya Xenia LI ini. Kebetulan Xenia LI ini tahun 2009. Tampak dari belakang seperti ini kondisi unitnya. Kita cek tampak dari depannya ya. Ini masih cukup rapi, ini dari pemakai. Kemarin rangnya tukar tambah sama Terios. Kita cek untuk interiornya sendiri. Tuh, pintunya juga masih rapi. Dashboardnya. Ini AC lumayan, kaki-kaki juga enak. Monggo kalau jenengan berminat. Bersih ya, sudah di salon kebetulan ini. Hanya 76 juta saja, boleh nego. Gak usah sungkan-sungkan, kalau mau tanya-tanya langsung aja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Nih, punya lagi, ada Toyota Avanza tipe G. Cukup istimewa banget ya, mobilnya cukup terawat. Kita kelilingi dulu, biar jenengan tambah marem dan tambah tergoda. Kebetulan Avanza G ini tahun 2015. Harga 129, untuk kaki-kaki wena, AC dingin, siap pakai aja. Untuk pajaknya juga panjang, bulan 10 2022, platnya juga masih panjang sampai tahun 2025. Kebetulan platnya itu B, Jakarta. Mari kita intip untuk interiornya. Ini dia untuk kondisi door trimnya. Cukup terawat ya. Ini untuk kondisi dashboardnya. Oh, kalau jenengan berminat langsung aja dibilang ya, hanya 129 juta saja. Istimewa kan? Mobilnya juga cukup kinclong. Bersih. Nih. Oke sobat, terima kasih. Kita lanjut, di sebelah sini kita juga punya mobil produknya Daihatsu, yaitu mobil Xenia LI. Tampak dari depan seperti ini kondisi unitnya. Tahun 2006 ini ya, harga 68 juta saja. Ini untuk kondisi door trimnya. Kebetulan ini platnya N Probolinggo. Kondisi dashboardnya sudah dilengkapi dengan TV. Sudah di cover untuk joknya ya, rapi. Bawahnya juga rapi, ini tinggal di salon. Langsung kinclong barangnya. Nah ini untuk baris keduanya seperti ini kondisinya. Belakang. Monggo yang berminat ya, hanya 68 juta saja. Masih bisa nego. Untuk pajaknya ini panjang, bulan 5 2025. Oke, kita lanjut lagi. Punya Honda Jazz. Nih, tahun 2005. Mobilnya juga masih cukup terawat ya, meskipun tahunnya agak tua. Tampak dari belakang seperti ini. Ini Honda Jazz ISDI. CC-nya 15. Kita intip untuk interiornya dulu. 78 ya, 5 pajak hidup, gak usah khawatir. Misal mau dicabut, bisa kita bantu juga untuk prosesnya. Ini untuk baris keduanya. Tidak ada headrestnya ya. Kita dapatnya seperti ini. Jenengan kalau mau nanti ya langsung aja dibeli online. Itu biasanya banyak. Ini untuk baris pertamanya. Nih, masih rapi ya untuk baris yang berdepan. Sudah dilengkapi dengan TV. Tahun 2005, 78 juta saja. AC dingin, kaki-kaki juga enak. Monggo kalau berminat langsung aja dipinang. Oke. Nah, di sebelah sini kita juga ready. Ini ada mobil Daihatsu Xenia tipenya R tahun 2012. Kinclong mobilnya ya, tampak dari belakang seperti ini. Monggo kalau jenengan berminat, ini hanya 94 juta saja. Tampak dari depan seperti ini. Monggo. Ini tadi saya belum ngecek untuk AC atau yang lainnya. Kondisi door trimnya seperti ini. Insya Allah kalau kaki-kaki ini enak.
minusnya hanya di pajak saja, telat ini. Untuk info lebih detail bisa langsung hubungi admin, nomornya di kolom deskripsi. Oke sobat, ini untuk karpetnya bawahnya tipenya R 94 juta saja, mau tukar tambah monggo. Dan di depan sini kita juga punya juga Daihatsu Xenia X, ini 97 juta jenengan masih bisa nego, harga istimewa. Dan di sini kita juga punya Kia Rio tahun 2011, ini harganya 42 juta masih bisa nego. Ini minusnya hanya di pajak ya, bulan 1 2021, jadi telat. Sebelah sini kita juga punya Vios G. Nah jadi kalau jenengan lagi nyari Vios G, monggo langsung aja dipinang ya, ini tahun 2008, bukan bekas taksi, asli. Dan sebelah sini kita juga punya Daihatsu Xenia tipe X tahun 2016, wes full variasi, mewah, platnya L. Kalau jangan berminat langsung aja dipinang, kita cek ya, untuk dalamnya juga pasti istimewa. Ini dia, ada orang guys, ada yang lihat. Oke. Sudah di cover, covernya juga yang bagus ini ya. Pelafonnya juga bersih, itu dia. Bawahnya juga rapi. Oke, di belakang kita juga ada mobil Sigra. Nih, kalau jenengan yang lagi nyari Sigra, ini ada. Kita lihat dari belakang ya. Platnya P, lokal ini Jember. Peleknya juga racing. Tipenya R standar. Harga 105. Ini untuk kondisi interiornya, pajak panjang ini, siap pakai AC dingin, sudah dilengkapi dengan TV, kaki-kaki juga enak. Ini untuk joknya, platformnya. Moga kalau jenengan berminat ya, hanya 105 juta aja, platnya lokal P Jati. Ini agak kotor, mohon maaf, tinggal di salon aja nanti langsung bersih. Oke sobat, jadi itu dia terkait stok unit yang ada di Ahmad Faisal, dan di gudang juga masih ada sih, cuman saya masih belum ke gudang. Misal kalian mau tanya-tanya lebih detail, langsung aja ya hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Gak usah sungkan-sungkan, tanya-tanya dulu aja, gratis. Misal kalian mau tukar tambah, monggo, dengan senang hati. Pokoknya intinya hubungi aja nomor yang ada di kolom deskripsi, atau kalau jangan mau langsung datang ke sini, monggo. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.